Okey, Alhamdulillah. Terima kasih host kita, saudari Syarah Syamimi daripada Momo Buku. Okey, baik. InsyaAllah saya hari ini akan bersama anda semua sebagai moderator lah untuk program kita segmen My Book Time. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan kupas sebuah buku yang amat menarik, iaitu tentang Sheikh Ahmad Yassin, Palestin dan juga Hamas, bersama dengan panel kita iaitu saudara Badrul Hisham. Dipersilakan dijemput masuk saudara Badrul Hisham. Okey. Alhamdulillah. Bak sihat bak? Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Saudara Syuari kita. Sihat ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih semua yang sedang menonton. Untuk makluman, hari ini kita bersiaran secara live di empat destinasi serentak ya, iaitu di page Momen Buku dan juga Ikatan Generasi Mahasiswa Pasir Mas, page FB personal saya sendiri, Syuari Muhammad, dan juga FB Badrul Hisham. Okay, so tak kisahlah anda semua menonton dari page mana. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi share. Okey, baik. Jadi insyaAllah hari ini kita nak kupas ni buku ni, Sheikh Ahmad Yassin, Palestin dan Hamas. Okey, mungkin sebagai permulaan lah. Mungkin sebelum kita pergi kepada buku, mungkin panel kita boleh terangkan kot sedikit biodata lah, seberingkas. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sebuah sedikit ringkas saja, nama Badrul Hisham, menetap di Kota Baru lah. Mahasiswa lagi dengan sekarang ini. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator, terutama kepada Tuan Fakhrul Razi kita, pengasas kepada Momen Buku. Saya apa? Amat rendah dirilah untuk kerana ini first time dijemput dalam live, terutama dalam My Book Time membuku ini. Okey, baik-baik. Terima kasih. Bak nak tanya sikit, lama dah kau baca buku ni? Buku ni ni saya sendiri beli, iaitu semasa sehari sebelum hari raya. Saya sebenarnya raya tu dengan niat dengan niatnya nak beli masuk SMO, nak beli pen je, alat tulis je, sebab nak final lah time tu. Tiba-tiba terpandang buku Sheikh Ahmad Yassin ni. Dia fikir time tu, apa salahnya kalau reward dia untuk baca. Sebab time tu pun berlaku peperangan cukup besar ketika tu, ketika akhir Ramadan dan awal Syawal ketika tu. Jadi terfikir nak baca, jadi terus beli. Oh, okey. Berapa lama bak ambil masa nak baca? Untuk habiskan. Time tu tertangguh juga baca sebab final. Baca tak ada oh, habis, tak ada habis juga. Final exam. Final exam tu tak ada habis juga. Okey. Baik. Okey, bak. So kita boleh mulakan sesi kita ni. Macam sesi counseling pula. Okay, baik. Untuk permulaan ni ke, mungkin penonton kita ni, mungkin penonton ada yang pernah baca ke penonton buku ni, buku Sheikh Ahmad Yassin dan Palestin. Kalau pernah baca, mungkin boleh share juga pengalaman membaca dekat ruangan komen. Kalau pernah boleh komen pernah baca. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi pada hari ni. Mungkinlah untuk permulaan, mungkin Pak boleh cerita sikit kot kalau boleh dirangkumkan lah apa yang sebenarnya ingin digambarkan dalam buku Sheikh Ahmad Yassin, Palestin dan Hamas ni. Silakan Pak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya isi masuk kepada soalan yang diberikan oleh moderator tadi, pertamanya saya kena letak diri saya ini bukan ulat buku. Saya ini baru sahaja menjejakkan kaki dalam dunia buku ni apabila semester pertama itu saya diberi tugasan assignment yang berbentuk ulasan buku. Ketika itu saya dapat satu buku yang bertajuk The Doctor, iaitu Doktor Umum, Tun Doktor Mahathir Mohamad. Pada awalnya saya sendiri tidak menyangka buku itu sebal
dengan membawa muka surat, hampir 1,000 muka surat. Bayangkan dengan ulasan yang bawa ulasan buku untuk disiapkan dalam beberapa minggu dengan muka surat 1,000. Time tu dah jam lah, dah orang kata apa, dah dah putus asa lah dapat buku tu dengan 1,000. Tambah-tambah berkenaan dengan biografi Tun Dr. Mahathir. Dan apabila habis membaca buku itu dan ulasan itu, saya tertimbul satu satu apa, satu semangat terfikir macam, ya aku ni sebenarnya boleh je membaca buku sehingga hampir 1,000 muka surat. Jadi, tapi bagaimana aku tak boleh membaca buku-buku yang muka surat 200-300 macam tu. Jadi apabila mengambil semangat itulah saya ni bergiat ataupun turun ke dalam dunia buku ni. Dan saya perlu letakkan di sini bahawa saya bukan ulat buku dan saya hanya baru mencuba. Dan ini sebahagian daripada pengalaman lah yang boleh saya ambil berkongsi buku tentang Palestin. Dan kedua, ya, saya perlu rendah diri juga dengan tuan moderator kita, saudara moderator kita, kerana beliau adalah senior saya dalam kaunseling psikologi. Maka saya perlu ucapkan terima kasih kerana sudi menerima insan ini. Dan berbalik, kita balik kepada buku ni. Buku ni seperti yang kita lihat di paparan live ataupun wallpaper ataupun yang ditunjukkan oleh saudara saudara moderator kita tadi, yang bertajuk Sheikh Ahmad Yassin, Palestin dan Hamas. Buku ini ditulis oleh Al-Ghazali. Penulis ini kita tidak perlu sebut lagi, agak terkenal dengan terbitan buku keluaran PTS. Kalau lihat Al-Ghazali ini banyak banyak mengeluarkan buku-buku dengan tokoh-tokoh terbitan PTS. Dan buku ini mengandungi 272 halaman muka surat lah. Yang kalau kita lihat muka surat belakang ni memang 200 lebih, tapi kita kira sekali dengan pendahuluan. Okay. Yang menariknya buku ni dia subtopik dia apa? Dia topik dia tu, dia banyak topik, dia banyak jalan pecahan. Dia memang dia sebuah novel. Sebuah novel, bukan buku yang berbentuk non-fiction ataupun buku ilmiah lah, tapi dia berbentuk novel yang menggariskan jalan-jalan penceritaan kisah hidup Syekh Ahmad Yassin. Dalam buku ini menceritakan tentang Palestin dan Hamas, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Syekh Ahmad Yassin, kisah-kisah pengusiran penduduk Palestin oleh Israel, dan bagaimana kekejaman ataupun kotornya Mossad, iaitu apa, ejen perisikan Israel ini melaksanakan misi jahatnya. Dan antara lainnya yang boleh saya tekankan di sini tentang novel lah. Buku ini membawa kita menelusuri kata-kata, baik kata-kata itu seperti kita membaca novel lah, membaca novel. Di sini saya boleh sentuh sedikit pengalaman saya membaca novel ni. Saya ni baca novel tak adalah banyak sangat moderator. Saya baca dua saja novel setakat daripada ni, bermula daripada saya mula membaca akhir 2020 itu sehingga sekarang. Yang pertama saya baca novel Tenggelamnya Kapal Mendovich. Novel ni ni novel Tenggelamnya Kapal Mendovich ni, kalau kita lihat umumnya dia kisah, dia memberi kisah tentang dua orang, satu pasangan yang bercinta lah, ataupun jalan cerita itu fokus kepada jalan dalam percintaan. Tapi di sana ada kritikan yang digunakan oleh Hamka tentang budaya ataupun adat di dalam suku bangsa Indonesia ketika itu sehingga melangkau nilai agama itu sendiri. Dan apa yang saya dapat daripada buku novel Tenggelamnya Kapal Mendovich ini, saya baca tu dengan nilai cinta, sebab saya pernah lihat movie Tenggelamnya Kapal Mendovich. Saya menilai dengan cinta. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya lihat watak yang diletakkan dalam novel tersebut tu hanya meletakkan nilai cinta ke arah perspektif agama itu sendiri, ataupun kritikan itu membentuk pemikiran kita supaya menerima, supaya menolak adat ataupun budaya ini melangkaui agama kita. Maknanya agama itu perlu letak nombor satu. Tapi buku novel Syekh Ahmad Yassin ini, apa yang saya dapat, buku novel Syekh Ahmad Yassin ini, jalan perceritaan dia
dia menyentuh emosi saya. Ini yang saya cukup terkenang kan, kalau boleh saya sebut ketika malam hari raya hari itu, saya meneliti berita-berita di Al Jazeera, di beberapa berita lain dan mengikuti di Twitter tentang Palestin ini, dan saya membaca buku-buku ini melengkapi beberapa bab tu menitis air mata. Jika lihat di sini, bukan sebab soal cinta, soal putus cinta, tetapi soal ceritakan saudara kita itu di Palestin. Itulah nilai yang saya dapat daripada buku ini. Yang pertama, ia menyentuh emosi dan menjadikan kita lebih sedar tentang hidup bersaudara ini, terutama bagi saudara-saudara kita se-Islam di Palestin lah. Dan apa yang boleh saya sentuh di sini tentang Syekh Ahmad Yassin pada awal-awal ini, Syekh Ahmad Yassin ini merupakan tokoh dan ia juga boleh disebut sebagai legenda, iaitu sewaktu hidup dan sewaktu matinya amat disegani oleh Israel, Zionis Israel. Seperti yang kita lihat hari ini, kelebihan yang ada pada Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang ada pada Hamas ini adalah hasil daripada tangan Syekh Ahmad Yassin itu sendiri. Dan novel ini membantu kita untuk mengenali seorang tokoh, menghayati kehidupannya, menjiwai setiap perjalanan hidup. Dan kita juga boleh berasa sedar akan kejiwaan, percintaan kita ini terhadap tanah air kita, untuk mempertahankan tanah air kita dengan nilai Islam. Saya fikir untuk soalan pertama itulah. Okey, baik-baik, alhamdulillah. Betul pak, bila saya sendiri baca buku ni pun dia sangat sangat menyentuh emosi. Cumanya saya terkejut sedikit bila dapat buku ni, bila dapat baca buku ni, sebab buka muka, mula-mula muka surat tu dia tak ada senarai kandungan. Betul-betul. Saya sebenarnya ingat nak baca-baca je senarai kandungan, tak fikir pun nak habiskan buku ni. Tapi disebabkan buku ni tak ada senarai kandungan, terpaksa habiskan juga. Terpaksa baca satu-satu lah. So itulah, betul, buku ni sangat menyentuh emosi dan dia ada apa, orang kata dia genre novel. So di sana ada beberapa dialog-dialog yang amat menyentuh hatilah. Dialog ibu dia dengan Syekh Ahmad Yassin sendiri sewaktu dia dalam penjara dan sebagainya. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih kat sini kepada rakan-rakan yang tag kawan-kawan dia. Kita ada Zulhusni Zuhai, dia tag Mak Faris. Terima kasih Wan Khalisah yang tag Husna Rabbani. Terima kasih semua yang tag kawan-kawan. Terima kasih sudi menonton. Okey, baik. Jangan risau, kita baru sahaja berada di permulaan, baru soalan pertama baru. Jadi kalau penonton yang ada nak tanya apa soalan ke, nak tanya apa-apa ke, boleh letakkan di ruangan komen dulu. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi soal jawab. Okey, baik. InsyaAllah seterusnya. Okey, but memandangkan buku ni adalah berkisarkan tentang Syekh Ahmad Yassin, jadi boleh ke bab bagi tahu, bagi ringkasan lah, siapa sebenarnya Syekh Ahmad Yassin ni dan kenapa penting untuk kita kenali beliau? Persilakan Pak. Okay, terima kasih moderator. Okay, sosok tubuh ini seperti yang kita tahu, kalau kita lihat dalam gambaran asas kita, Syekh Ahmad Yassin ini seorang yang lumpuh, seorang yang yang tiada kekuatan fizikal kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ketika beliau hiduplah, bermula dengan zaman kanak-kanak. Ketika zaman kanak-kanak, Syekh Ahmad Yassin ini merupakan kanak-kanak normal seperti kita juga, ada kekuatan fizikal masing-masing. Tetapi ketika memasuki usia 12 tahun ini, Syekh Ahmad Yassin ini mengalami satu kecederaan yang teruk lah. Okay. Sebelum tu, suka untuk saya letakkan, Syekh Ahmad Yassin ini lahir pada 1 Januari 1937 di Jura, iaitu sebuah perkampungan kecil di Ashkelon.
Dan kalau kita lihat Ashkelon ni agak famous ataupun agak terkenal apabila berlaku peperangan pada beberapa minggu lepas tu kerana banyak berlaku serangan-serangan di situ. Dan pada sosok tubuh ini adalah tokoh yang berjuang mendapatkan kemerdekaan. Bagaimana seorang yang lumpuh berjuang untuk memerdekakan Palestin daripada Zionis Israel. Dan Syah Ahmad Yassin ini juga adalah pengasas kepada pertubuhan yang berpengaruh di Palestin iaitu Hamas. Dan pada 1948 perang Arab Israel tercetus yang membawa kepada yang membawa kepada Syah Ahmad Yassin dan keluarga ini dihalau keluar daripada rumah kediamannya dan melarikan diri. Kalau kita lihat dalam buku ini, meredah dingin subuh. Terpaksa melarikan diri ke Gaza lah dan menetap di kem pelarian Al-Shati. Dan pada umur 12 tahun, inilah kisah tercetusnya kisah bagaimana Syah Ahmad Yassin ini boleh membawa kepada kecacatan fizikalnya. Pada umur 12 tahun, Syah Ahmad Yassin ini berjumpa dengan seorang rakan beliau, rakan sekolah beliau. Dan ketika dalam satu pertemuan itu, Syah Ahmad Yassin ini seolah macam bergurau, bergurau, dan rakan beliau itu membuat aksi yang menyerupai gusti. Dan ketika itu Syah Ahmad Yassin ini dipeluk, dikunci kepalanya oleh rakannya, dan Syah Ahmad Yassin tekak ataupun kepala Syah Ahmad Yassin ketika itu terseliu yang menyebabkan Syah Ahmad Yassin ini pulang ke rumah dalam keadaan sakit di bahagian kepala. Dan apabila melalui situasi ataupun situasi tersebut, maka Syah Ahmad Yassin ini pulang ke rumah dengan mendapatkan nasihat daripada ibunya untuk dibawa kepada ke hospital. Dan ketika itu tiada hospital yang boleh mengubati kecuali di Gaza. Dan apabila di Gaza, Syah Ahmad Yassin ini dibawa ke hospital Gaza untuk pemeriksaan lanjut. Dan apabila pemeriksaan dijalankan, doktor membuat keputusan ataupun memberi memberi pandanganlah tentang apa yang berlaku kepada Syah Ahmad Yassin ini. Dan ketika itu agak terkejut ibunya iaitu Saada kerana melihat anaknya ini mungkin akan apa orang kata cacat ataupun lumpuh, mengalami kelumpuhan kekal yang terpaksa menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Dan efek daripada kecederaan pada tulang belakang dan melibatkan kerosakan pada saraf tunjang yang cukup itulah yang cukup berat sekali. Dan daripada itulah Syah Ahmad Yassin ini terpaksa berkursi roda dan dipandang cacat oleh ataupun dipandang kurang fizikal oleh orang sekeliling. Tapi apabila melalui kehidupannya sebagai seorang kekurangan fizikal ni, jiwa dan hidup Syah Ahmad Yassin ini lebih dewasa, lebih mendewasakan kehidupan beliau sehingga beliau mencatatkan keputusan yang terbaik dan apabila dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir. Dan dalam keadaan begitu juga Syah Ahmad Yassin ni tidak dapat meneruskan pada pengajian di Al-Azhar kerana masalah kesihatan yang kritikal lah. Dan apabila pulang di Gaza, Syekh Ahmad Yassin ini banyak membaca dan banyak menuntut ilmu tentang ilmu politik, ilmu ekonomi, agama dan sosiologi. Dan nilai inilah yang membawa Syekh Ahmad Yassin mempengaruhi karisma kepimpinan dalam diri dia tu sehingga beliau dicadangkan ataupun menerima satu surat tawaran untuk menjadi seorang guru bahasa Arab di sekolah rendah. Dan cabaran apabila menjadi seorang guru ini cabaran yang cukup besar apabila Syekh Ahmad Yassin ketika itu ditentang ataupun dikritik hebat oleh guru-guru kepada anak-anak yang belajar di sekolah tersebut dengan pandangan remeh ketika itu yang menyatakan Syekh Ahmad Yassin ini tidak mampu untuk mengajar anak-anak ini, sedangkan guru yang biasa yang fizikalnya baik pun tidak mampu untuk mengajar anak-anak ini. Tapi sebaliknya berlaku kepada diri Syekh Ahmad Yassin ini apabila kanak-kanak yang
yang pelajar bahasa Arab di sana ini, yang tidak meminati bahasa Arab di sana ini, menjawab satu persatu kritikan kepada ibu bapa itu sendiri. Apabila kanak-kanak ini memberi kesan, kanak-kanak ini memberi apa, memberi kesan positif dalam pendidikan apabila dididik oleh Syah Mat Yassin itu sendiri. Dan inilah kita lihat sifat ataupun kelebihan yang ada pada Syah Mat Yassin, walaupun orangnya lumpuh berkursi roda, tapi nilaian dalamannya itu cukup-cukup hebat sehingga mampu menjawab satu persatu kritikan yang dibina. Dan inilah orang kata apa, peribadi yang, perkara yang kita perlu tahu, perkara yang kita perlu tahu, penting yang kita perlu tahu kehidupan awal Syah Mat Yassin ini sebelum dia berjaya menubuhkan Hamas ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam. Jadi itu saya rasa. Okey, baik. Alhamdulillah. Seronok eh dengar perceritaan daripada Bak Galik-Galik orang kata. Okey. Ini orang kata antara kisah yang rare lah yang diceritakan dalam buku ni. Rare tu bagi saya sebab saya sejak daripada dulu lagi, zaman sekolah lagi, kita dah kenal Syekh Mat Yassin ni kan. Lama dah kenal. Tapi tak tahu pun kisah bagaimana dia boleh lumpuh. So sekarang pada umur 24 tahun ni baru saya menjumpai kisah bagaimana dia lumpuh. Awal-awal dulu ingatkan dia lumpuh ni disebabkan oleh diserang oleh tentera. Rupanya hanya disebabkan oleh bergurau sahaja dengan kawan dia sewaktu dia kecil. Bergurau bergusti. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan penonton yang tag kawan-kawan dia. Terima kasih Nik Badroy. Terima kasih Fikri Ibnu Hashim. Terima kasih Wan Khalisah. Terima kasih kerana tag kawan-kawan. Terima kasih. Kita baru berada di soalan kedua baru. InsyaAllah ada banyak lagi soalan kita nak tanya panel ni. Jadi kalau penonton ada soalan apa boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah nanti di akhir sesi nanti saya akan tanyakan pada panel. InsyaAllah tanya boleh. Jawab tu ikut kemampuan kita lah. Okay, baik. Okay, Bak, kita tahu yang Syekh Mat Yassin ni, ini kisah yang ramai tahu kan. Syekh Mat Yassin ni dia mati dibunuh oleh, diserang ataupun dipedil oleh tentera Israel Zionis oleh helikopter Apache pada waktu subuh. So, kenapa sebenarnya Zionis ni takut sangat dengan Syekh Mat Yassin? Sedangkan kita tahu Syekh Mat Yassin ni seorang yang cacat, yang berkerusi roda, yang lumpuh, yang tak mempunyai kekuatan fizikal. Tetapi kenapa tentera Israel Zionis ni sangat takut dengan Syekh Mat Yassin ni? Apa yang Syekh Mat Yassin buat semasa hidup dia sehingga Zionis ni sangat takut dengan Syekh Mat Yassin? Mungkin Pak boleh ceritakan sedikit. Dipersilakan Pak. Okay, terima kasih moderator. Okay, soalan yang cukup menarik lah untuk dikongsi setakat ini. Kalau boleh saya letakkan dalam bentuk poin lah untuk memudahkan kita faham. Yang pertama, jika kita lihat kenapa kata Zionis ni takut sangat kepada Syekh Mat Yassin, sedangkan Syekh Mat Yassin ni berkursi roda sahaja. Apa yang kita perlu kita faham dengan jelasnya, yang pertama, Syekh Mat Yassin ini aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin cawangan Palestin yang pada tahun 1984, dan semasa intifadah berlaku di Palestin pada 1987, Syekh Mat Yassin ini telah menubuhkan Hamas. Menubuhkan Hamas bersama dengan Dr. Abdul Aziz RTC dan beberapa pemimpin-pemimpin yang lain. Dan inilah antara orang kata apa, kuncinya yang menjadi kegairahan ataupun perkara yang cabaran, yang menjadi cabaran kepada Palestin itu sih. Itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah pendirian yang jelas terhadap isu Palestin, yang mana Syekh Mat Yassin ini mempunyai pendirian yang jelas kepada isu Palestin ini, yang mana beliau sama sekali menolak usaha damai di antara Palestin dan Israel. Ini yang apa yang Israel takut, kerana pendirian ini menyebabkan semangat beliau terbakar. Kalau kita lihat dikisahkan dalam beberapa buku, kisah dalam buku ini, bagaimana disebut hati Syekh Mat Yassin ini bagaikan dirobek-robek, bagaikan dirobek-robek kerana melihat kekejaman yang berlaku di bumi Palestin itu sendiri. Dan pendirian ini juga
jelas sehingga membawa Syed Ahmad Yassin ini lantang bersuara tanpa ada had. Orang kata tanpa ada had, saya takutlah. Kita kecek esok lah, bukan lagi tu. Syed Ahmad Yassin ini lantang bersuara untuk menegakkan keadilan kepada rakyat Palestin ketika itu. Sehinggakan beberapa kali Syed Ahmad Yassin ini dipenjarakan, terutama oleh oleh Israel itu sendiri. Dan kalau boleh saya sebut, pada tahun 1989, Syed Ahmad Yassin ini dipenjara seumur hidup. Ini selepas daripada penubuhan Hamas lah, selepas daripada penubuhan Hamas, Syed Ahmad Yassin ini dipenjara seumur hidup. Dalam buku ini, kalau tak silap saya, di bab belakang lah, ni selepas daripada penubuhan Hamas ni, Syed Ahmad Yassin ini dipenjara seumur hidup kalau ikutkan. Tetapi Allah sahaja yang mengetahui perancangan, Allah sahaja yang mengetahui apa yang berlaku. Maka Syed Ahmad Yassin ini dibebaskan pada tahun 1997 sebagai tukaran nyawa kepada dua orang ejen Mossad yang ditangkap kerana gagal untuk membunuh Khalid Mashal, iaitu jurucakap Hamas di Jordan. Dan antara lainnya, Syed Ahmad Yassin pernah dipenjara pada tahun 1989. Ketika ini dipenjara habis tahun oleh Israel juga kerana dituduh menyimpan senjata. Dan ketika ini amat berat tuduhan yang dinyatakan kepada Syed Ahmad Yassin dalam mahkamah. Tapi dalam ketika perbicaraan berlangsung, Syed Ahmad Yassin ini ditekan untuk mengaku bersalah. Tapi Syed Ahmad Yassin mengatakan sebaliknya, menegakkan keadilan itu lebih utama, kata Syed Ahmad Yassin. Dan Syed Ahmad Yassin juga menyebut, yang menariknya, Syed Ahmad Yassin juga menyebut bahawasanya beliau tidak sama sekali melakukan kesalahan. Beliau hanya menegakkan keadilan yang orang lain tutupkan keadilan kepada dia. Maknanya orang lain telah menindas dia. Dia hanya menegakkan keadilan, dan keadilan itu tetap berada dalam diri dia. Itulah perkara yang kita rasa sungguh-sungguh hebat Syed Ahmad Yassin ini. Semangat beliau sangat hebat. Dan pada 1966, ketika ini di Mesir, Syed Ahmad Yassin juga pernah dipenjara di Kaherah kerana dituduh bersekongkol dengan Ikhwan Muslimin ketika itu. Dan ketika itu Ikhwan Muslimin digelar Pertubuhan Haram lah di Mesir, kerana ketika itu Mesir dipimpin oleh Jamal Al-Nasir, iaitu Presiden Mesir yang kedua, yang membawa aliran sosialis, Arabism ataupun nasionalis Mesir lah. Dan ketika zaman pemerintahan Jamal Al-Nasir ni kan, berlaku pembunuhan ke atas tokoh-tokoh Islam lah, antaranya antara lainnya Dr. Abdul Qadir Audah, Syahid Syekh Syahid Said Qutb, Syekh Fatah Ismail dan lain-lain. Dan perkara ini jika kita lihat, inilah semangat ataupun himmah yang ada pada diri Syed Ahmad Yassin yang kita perlu contohi, yang kita lihat tidak ada pada tokoh-tokoh lain. Dengan dalam keadaan serba berkekurangan, tetapi menggunakan kekurangan sebagai kelebihan beliau. Dan yang ketiga boleh saya sebut adalah sikap radikal Syed Ahmad Yassin ini dengan tegas berpendirian. Apa-apa sahaja yang berlaku, ukutan yang berlaku, tapi Syed Ahmad Yassin ini tetap utuh dan kata sahabat dengan perjuangan yang dilalui oleh diri. Apa yang berlaku ketika itu, pada tahun pada 8 September 2003, Syed Ahmad Yassin ini menjadi sasaran ejen Mossad. Ketika itu tentera udara Israel melancarkan misil ke kediamannya, tapi ketika itu Syed Ahmad Yassin dan keluarga terselamat daripada ancaman tersebut. Dan kalau boleh saya sebutkan juga sekarang, di akhir hayat Syed Ahmad Yassin ini, di akhir hayat, bagaimana semua tahulah, Syed Ahmad Yassin ini ditembak daripada ditembak dari daripada helikopter oleh tentera Israel. Dan jalan penceritaan dia yang ditulis dalam buku ini agak menarik, kerana ada dialog-dialog tertentu di antara anak-anak Syed Ahmad Yassin, iaitu Abdul Wani, dan isteri Syed Ahmad Yassin sendiri, iaitu Halimah. Dan apa yang menarik, pada akhir hayat Syed Ahmad Yassin ini ada beberapa perkara yang kita boleh pelajari. Pada suatu hari waktu pagi, pagi Syed Ahmad Yassin ini berkata kepada anak lelakinya, iaitu Abdul Hamid, untuk beriktikaf di masjid. Dan ketika itu Abdul Hamid memberitahu ibunya, ayahnya ataupun Syed Ahmad Yassin ini ingin ke masjid untuk beriktikaf pada ketika itu, dalam keadaan suasana yang dingin, di
tengah malam ataupun awal waktu pagi, maka Halimah ini, isteri kepada Syahmat Yassin ini, merasakan satu kerisauan yang cukup 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 berat ketika itu. Tetapi ia menahan sahaja apabila ia menganggap insya-Allah tak ada apa-apa, sebab kita lihat Abdul Hamid dan Abdul Ghani, anak-anak kepada Syahmat Yassir ini, mengiringi pergi ke masjid untuk beriktikaf. Dan ketika ini juga Hamas ini menitik beratkan tentang keselamatan pemimpin-pemimpin utama Hamas dengan meletakkan pengawal peribadi untuk menjaga ataupun sebagai pengawal peribadi kepada Syahmat Yassir. Dan apabila tiba di masjid, Syahmat Yassir ini memaklumkan kepada anaknya untuk berpuasa. Dan ketika itu dalam perjalanan tiada bekal apa pun yang dibawa kecuali Syekh Mat Yassin berbekalkan minuman sahaja untuk berpuasa pada esok hari. Dan apabila ibadat dilakukan di masjid, masuk waktu subuh, Syekh Mat Yassin solat seperti biasa. Apabila selesai solat subuh, ketika keluar di masjid, Syekh Mat Yassin mengajukan beberapa soalan yang pelik kepada anaknya, yang membawa kepada curiga, tanda tanya. Oh, mengapa ayahandaku bertanya sedemikian? Ketika itu Syahmat Yassin menanyakan kepada anak-anaknya, hari ini hari apa dan berapa hari bulan pada hari ini. Dan anaknya menyebut hari ini hari Isnin, 22 Mac 2004. Dan rasa curiga itu membuat-buat dalam diri anaknya itu, kerana pertanyaan itu pelik ditanya oleh Syahmat Yassin. Dan apabila Syahmat Yassin dan beberapa yang lain melangkah keluar, keadaan atau suasana ketika itu menjadi kelam kabut ataupun bingit apabila diganggu oleh jet F-16 Israel ketika itu yang berlega-lega di ruang udara, sehingga kan menyebabkan suasana menjadi tegang. Dan ketika itu anak-anak muda Hamas ini, jemaah ini, telah menyaksikan mungkin ada satu ancaman kepada Syahmat Yassin, tanda ancaman kepada Syahmat Yassin ketika itu. Dan anak-anak muda Hamas ini ketika itu cuba untuk membakar tayar supaya asap-asap naik ke udara, supaya mengambui pandangan pihak Israel untuk memberi ancaman kepada Syahmat Yassin ketika itu. Dan ketika itu jugalah Syahmat Yassin ini menghalang supaya tidak melakukan sedemikian. Dan ketika melalui beberapa langkah keluar ke masjid, Syahmat Yassin ditembak oleh tentera helikopter Apache milik Israel dengan melepaskan tembakan misil Hellfire yang menyebabkan tubuh Syahmat Yassin berkecat. Dan beberapa orang ketika itu syahid. Dan perkara ini bagi saya sendiri amat tersentuh hatilah, bagaimana dalam buku ini ditulis satu persatu, kerana bagi saya ini cukup-cukup orang kata cukup-cukup kejam lah apa yang berlaku kepada Syahmat Yassin. Dan saya boleh kongsikan di sini, ketika saya sekolah dulu, saya hanya mengenali Syahmat Yassin ini, oh dia lumpuh, oh dia ni sekadar pengasas Hamas. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia ditembak, dengan kejamnya dia ditembak, sehinggakan ketika itu anak-anak muda Hamas ini, bagaimana semangat-semangat mereka, himmah mereka itu terbentuk apabila melihat kejadian tersebut. Jadi inilah yang saya rasa tiga perkara yang dibuat oleh Syahmat Yassin yang menyebabkan digeruni oleh Israel, Zionis Israel. Dan pengakhiran hidup Syahmat Yassin ini adalah adalah cukup-cukup baik di sisi Allah, kerana jika kita lihat gambar-gambar ataupun gambar-gambar yang tersebar di media sosial hari ini, muka Syahmat Yassin itu sendiri dalam keadaan tersenyum. Dan kita boleh lihat di cover buku kita ni gambar Syahmat Yassin itu sendiri. Jadi itu sahaja untuk soalan yang ketiga ini. Okey. Terima kasih Abad atas perkongsian cerita tentang bagaimana kematian Syekh Ahmad Yassin ni. Amat menyentuh hati sekali kalau kita dapat baca buku ni, kerana di sana dia ada sertakan dialog dialog antara Syekh Ahmad Yassin dengan anak-anak dia. Okey, terima kasih sekali lagi Abad.
Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang bersama pada pagi ini. Kita ada sekarang ni lebih kurang 32 orang dari 4 viewer daripada 4 destinasi. Terima kasih pada yang tag, yang komen. InsyaAllah rakan-rakan kalau ada soalan nak tanya ataupun apa-apa nak berkongsi pendapat ke, pengalaman dan sebagainya, boleh sertakan di ruangan komen. InsyaAllah nanti kita akan upkan dekat skrin ya. Okey, baik Bak. Tadi Bak, Bak ada cerita yang apa, Syekh Ahmad Yassin ni yang menubuhkan Hamas, yang mengasaskan Hamas. Tapi ramai yang nak tahu macam mana Syekh Ahmad Yassin ni menubuhkan Hamas. Maksudnya mesti ada peristiwa yang menyebabkan Syekh Ahmad Yassin ni menubuhkan Hamas. Jadi mungkin Pak boleh kongsikan sedikit bagaimana Syekh Ahmad Yassin ni boleh menubuhkan Hamas. Silakan Pak. Okay, terima kasih. Okay, bagaimana Syekh Ahmad Yassin ni menubuhkan Hamas? Okay, pada awalnya, pada awal penubuhannya ataupun awal apa yang disebut dalam buku ini pada topik yang ke-12 iaitu kembali gerakan jihad. Dalam topik ini disebut tentang awalnya yang disebutnya adalah Fatah ataupun pertubuhan Fatah ataupun parti Fatah ini dan Ikhwanul Muslimin inilah dua buah pertubuhan yang berpengaruh di Palestin, iaitu sekitar dalam tahun 1970-an. Dan ketika itu Fatah muncul hasil perbincangan yang dilakukan oleh Sayyid Ikhwanul Muslimin semasa pemerintahan era Jamaah Nasir seperti yang saya sebut tadi. Dan keadaan politik Timur Tengah itu khusus di Mesir ketika itu agak kritikal dengan sentimen nasionalis, sentimen nasionalis yang dibawa oleh Jamaah Nasir ini memberi cukup-cukup pengaruh cukup besar. Dan ketika itu menyebabkan Fatah ini terpengaruh dengan faham nasionalis sekular sehingga hilang identiti sebagai apa orang kata gerakan Islam ataupun ideologi pada satu gerakan yang membawa jihad Islam, hilang ketika itu bila menerima nasionalis. Dan ketika itu juga Fatah ini lebih terkehadapan berbanding Ikhwanul Muslimin kerana sokongan negara-negara Arab yang menjadikan Fatah ini dominan di Palestin. Dan ketika itu juga rentetan itu berlaku beberapa konflik yang cukup besar di antara Fatah dan Ikhwanul Muslimin sehinggakan ideologi dan perjuangan Fatah ini semakin jauh daripada Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin ketika itu menyatakan pendirian cukup tegas iaitu penentangan kepada Fatah kerana sindiran demi sindiran yang diberikan kepada Fatah yang menganggap Ikhwanul Muslimin ini membawa pendekatan yang agak lapuk lah. Jadi satu tuduhan cukup besar yang dilontarkan oleh Fatah menyebabkan Ikhwanul Muslimin itu menyatakan penentangan ke arah Fatah. Pada ketika itu Ikhwanul Muslimin ini agak terpinggir dan terkebelakang yang menyebabkan sokongan negara-negara Arab kepada Fatah dan Fatah menjadi kembali dominan di Palestin. Dan ketika itu Fatah ini teruskan membawa dengan orang kata sebuah pertubuhan nasionalis dan waktu berganti waktu, hari berganti hari, idea Syekh Ahmad Yassin ini juga telah membuatkan waktu peralihan kepada Ikhwanul Muslimin dengan membina generasi baru Palestin, dengan membentuk kembali generasi baru Palestin, seterusnya kata apa membahagi masa yang membahagi masa dan peluang kepada anak anak-anak baru generasi Palestin sehingga kan Ikhwanul Muslimin ketika itu membuat ketetapan untuk membahagikan beberapa fasa untuk membentuk kembali generasi baru di Palestin, iaitu pada fasa pertama sekitar 1965 sehingga 1967. Ini fasa pertama ini dikenali, fasa awal ini dikenali kepada fasa pembinaan masjid, iaitu Syekh Ahmad Yassin telah menubuhkan satu pertubuhan iaitu Mujamaah Al-Islam yang pro kepada Ikhwan Muslimin. Maksudnya satu pertubuhan ini yang pro kepada Ikhwan Muslimin. Dan ketika itu melalui fasa kedua, fasa seterusnya pada sekitar pada tahun 1975 1980 dikenali sebagai fasa pembinaan institusi sosial dan ketika itulah wujudnya badan-badan kebajikan, pembinaan kelab belia, penguasaan di universiti. Dan apa yang menariknya, pilihan raya di universiti ketika itu
majoriti dimenangi oleh mereka yang pro kepada ikhwan muslimin. Okey. Dan pasti pelik kan kenapa Hamas tidak disebut lagi. Okey, seterusnya Mujamaah Al-Islam ini dikenali dan iktiraf dengan lebih kata dengan lebih luaslah oleh Israel itu sendiri sebagai organisasi kebajikan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin ini cukup-cukup hebatlah orang kata, sehinggakan pada tahun 1982 Syekh Ahmad Yasin ini menggunakan pengaruhnya sebagai ketua biro politik Ikhwan Muslimin untuk tubuh satu organisasi khusus iaitu Al-Mujahidin, Al-Mujahidin Al-Falastiniyun, iaitu organisasi yang organisasi ataupun satu gerakan bersenjata untuk melawan Zionis ketika itu. Jadi dua perkara yang kita boleh ambil di sini iaitu Mujamaah Al-Islam yang pro kepada Ikhwan Muslimin dan tubuhnya satu gerakan bersenjata yang melawan Zionis iaitu Al-Mujahidin Al-Falastiniyun. Dan sekitar 1987 Hamas ditubuhkan, retretan daripada apa orang kata apa yang berlaku di Palestin ini, berlaku siri pembunuhan yang cukup-cukup kejam ketika itu, sehingga seperti mana yang saya kata itu merobek jiwa-jiwa pemimpin-pemimpin ketika itu, yang menjadikan kesedaran yang membawa kepada satu pertemuan di antara pemimpin-pemimpin ketika itu, antaranya Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdul Aziz Arantisi, Syekh Salah Syahadah dan lain-lain lagi berjumpa untuk membincangkan kembali bagaimana bagaimana mereka mampu untuk menggerakkan kembali perjuangan orang orang Islam Palestin ketika itu. Dan pada ketika itu juga Syekh Ahmad Yasin ini memaklumkan penubuhan Mujamaah Mujamaah Al-Islam itu sebagai batu asas sahaja, dan sekarang ini tiba masanya untuk kita menaikkan tiang serinya, kata Syekh Ahmad Yasin. Dan ketika itu Hamas ini ditubuhkan kata apa, bertunjangkan ideologi ataupun bertunjangkan rapat ataupun bertunjangkan ideologi Ikhwan Muslimin, berkait rapat dengan Ikhwan Muslimin ketika ini. Dan apabila melalui beberapa fasa, Syekh Ahmad Yasin menekankan perlu wujud ataupun perlu ada ketika itu satu organisasi yang tersusun untuk kata menjaga kebajikan dan kesatuan orang Palestin ketika itu. Dan apabila Hamas ditubuhkan, idea Syekh Ahmad Yasin ini seolah-olah macam berjaya, kerana pada tahun 1980-an itu kebanyakan masjid dan anak-anak muda Gaza ketika itu berada di bawah Ikhwan Muslimin, iaitu Hamas lah. Dan ketika itu Hamas ini ditubuhkan dengan nama lainnya Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, iaitu singkatannya Hamas. Dan ketika itu Syekh Ahmad Yasin sebagai Mursyidul Am dan Syekh Salah Syahadah sebagai Ketua Sayap Ketenteraan. Okey, saya rasa jelas tentang bagaimana wujudnya Hamas ya. Dan mungkin tanya-tanya bagaimana ketika itu Hamas juga disambut baik ketika Intifadah 1987. Hamas ini memulakan siri-siri jihad mereka secara besar-besaran kerana berlaku intifadah ketika itu. Dan Hamas juga menggunakan sayap ketika itu, seperti yang saya sebut tadi, organisasi yang ditubuhkan oleh Syekh Ahmad Yasin, iaitu organisasi yang sebagai satu gerakan yang bersenjata itu digantikan kepada ataupun dibubarkan dan digantikan kepada nama baru, iaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dan Brigade Izzuddin Al-Qassam ini hasil daripada nama tokoh ataupun ulama Palestin daripada Syria yang memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan Palestin, menuntut kemerdekaan Palestin ke atas tangan British dan Perancis pada sekitar tahun 1920 ataupun 1930. Dan dalam buku ini juga mengisahkan tentang beberapa dialog lah di antara Dr. Abdul Aziz Arantisi dengan seorang kanak-kanak Khalid yang ingin berjumpa dengan, bertanyakan beberapa soalan kepada Dr. Abdul Aziz Arantisi, dan ingin berjumpa dengan Syekh Ahmad Yasin kerana untuk menjadi brigade sebahagian daripada brigade Izzuddin Al-Qassam. Dan ketika itu kanak-kanak itu masih kecil dan perlu kepada
kata Dr. Abdul RTC, kamu pulanglah ke rumah dan berbaktilah kepada ibu kamu ketika itu. Dan apabila ditanya kenapa adik kanak-kanak itu untuk apa bersama dengan Brigad Isudin Qassam, maka jawabnya abangnya telah terkorban dan syahid ketika serangan Israel. Maka di sini jelaslah bahawa dua apa Hamas dan ya Brigad Isudin Qassam ini adalah merupakan satu kata apa, organisasi yang cukup lengkap dengan ideologi Islam yang berpaksikan kepada apa apa orang kata panduan Islam itu sendiri. Dan buktinya kita boleh lihat Brigad Isudin Al-Qassam ini pada apa pada siri peperangan yang berlaku pada beberapa minggu yang lepas, yang mana setiap daripada serangan yang diberikan oleh Brigad Isudin Al-Qassam ada apa kata amaran ataupun ada tanda-tanda awal itu sendiri, dan itu sebahagian daripada panduan-panduan agama yang digariskan. Okey, saya rasa itu dan saya boleh tambah satu lagi prinsip yang ada pada Brigad Isudin Al-Qassam, selain kita tahu apa ciri-ciri kena hafal Quran, kena apa hafal hadis, kena solat berjemaah di masjid, tetapi lima prinsip yang Brigad Isudin Al-Qassam ini yang ramai tidak tahu ataupun yang ramai perlu tahu, matlamat ataupun prinsip mereka ini, yang pertama adalah Allah ghayatuna, Allah itu adalah tujuan kami, Rasul kudwatuna, Rasul itu adalah itu ikutan kami, dan Al-Quran itu desturna, Al-Quran itu adalah panduan kami, al-jihad sabiluna, iaitu jihad itu adalah jalan kami, al-mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati syahid di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kami. Maka kita boleh lihatlah bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestin ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi, itu saja, semoga menjawablah. Okey, alhamdulillah. Mantap sekali dengan apa susunan cerita dia, susu galur bagaimana Hamas ditubuhkan ni. Jadi kalau boleh saya rangkumkanlah untuk penonton sekalian, dia Hamas ditubuhkan hasil daripada peristiwa intifada yang menjadi kemuncak kepada tertubuhnya Hamas, dan daripada sebelum itu lagi sebagaimana yang diceritakan oleh panel tadi, Syekh Ahmad Yasin memulakan membina orang kata batu asas membina Mujamma' al-Islam ataupun satu pertubuhan kebajikan yang menjadi batu asas yang akhirnya membawa kepada penubuhan Hamas pada tahun 1987, yang mana peristiwa intifada iaitu kebangkitan rakyat Palestin ini menjadi orang kata booster ataupun bom jangka yang sesuai untuk menubuhkan Hamas pada waktu itu. Okey, baik, terima kasih Pak atas penjelasan tu tadi. Terima kasih juga penonton-penonton ni. Saya nak quote sikit satu kata-kata yang sangat menarik ni daripada penonton kita, daripada kita punya chairman, iaitu katanya, selepas kematian Syekh Ahmad Yasin, semakin ramai anak muda meminati Hamas dan Al-Qassam serta mengidolakan beliau. Satu bunga gugur, seluruh alam menjadi harum. Begitulah orang kata. Kalau boleh saya sebut boleh boleh sila sedikit sebab apa kata chairman kita tersebut kan, apa Syekh Ahmad Yasin ada sebut dalam buku ini, pejuang kelahiran Hamas tidak mungkin empuk apabila direbus, dan kita juga tidak mungkin hangus apabila dibakar. Tu kata-kata Syekh Ahmad Yasin, cukup-cukup kata apa boleh kita letakkan sebagai pedoman yang di okey. Masya-Allah, padu kata-kata. Okey, baik. Terima kasih Pak. Kita ada beberapa lagi soalan ni, tak tahu sempat ke tak. Rasanya sempat lagi kot kalau saya ambil satu soalan lagi dan lepas tu kita buka kepada soalan penonton. Boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Sila. Okey, baik. InsyaAllah. Mungkin ni lah hasil daripada orang kata pengalaman Bak Suriah selaku orang yang membaca novel ni, membaca buku ni. Mungkin adalah dalam buku ni, saya tengok dalam buku ni ada lebih kurang 33 bab. Mungkin ada bab yang orang kata yang Bak sendiri rasa nak sangat orang lain ni baca bab ni. Mungkin kalau Bak boleh ringkaskan ataupun share sedikit intipati bab yang paling menarik, yang orang kata kalau boleh setiap orang lah rasa mesti baca buku ni, bab ni. Mesti tahu bab ni. Mungkin Bak boleh share sedikit tentang yang menarik buku ni. Silakan, Bak.
Okay, terima kasih. Kalau tanya saya sendiri, kalau moderator banyak case ni, tapi kalau saya empat je lah. Empat je, kalau moderator mungkin banyak lagi. Saya empat, iaitu pada topik 4, 5, 6, 7. Iaitu pada topik kecederaan, berita buruk, Universiti Al-Azhar dan Guru Bahasa Arab. Kerana saya ambil empat topik ini kerana inilah kata batu asas kepada loncatan, loncatan Syekh Ahmad Yassin itu sendiri, bagaimana semangat tercetus, bagaimana kepribadian yang mendewasakan ketika usia masih lagi kecil yang menyebabkan Syekh Ahmad Yassin ini mampu untuk menubuhkan mampu untuk menubuhkan hamas. Dan empat topik ini saya ambil kerana kalau kalau nak katakan, kalau yang ada buku boleh baca lah kot, boleh ulang-ulang baca, sebab empat topik inilah yang saya baca menitis ke air mata. Ketika itulah saya baca menitiskan air mata kerana mengenangkan perjuangan yang berlaku di Palestin hari ini ni hasil daripada tangan hasil daripada tangan Syekh Ahmad Yassin. Dan apa yang berlaku di Palestin adalah memberi kesan yang positif, iaitu Hamas membawa legasi kepimpinan yang cukup-cukup baik. Dan apa yang boleh saya rangkumkan daripada empat perkara ini ni, saya ambil dua poin je. Saya ambil dua poin. Yang pertama adalah hubungan dengan seorang ibu. Syekh Ahmad Yassin ini cukup-cukup menjaga hubungan dengan seorang ibu. Syekh Ahmad Yassin ini amat-amat menjaga hubungan dengan ibunya. Apabila berlakunya, apabila Syekh Ahmad Yassin dikhabarkan, dikhabarkan ataupun diberitahu tentang peribadinya cacat, maka ibunya amat berasa bersalah. Tetapi ketika itu jawapan Syekh Ahmad Yassin cukup-cukup hebat, iaitu Syekh Ahmad Yassin menjawab, tubuhku ini adalah milik Allah dan bila-bila masa saja Allah boleh mengambilnya daripada tubuhku. Dan jelaslah kita bahawasanya ketika itu nilai seorang ibu, sanggup ke ibu melihat anaknya itu lumpuh seumur hidup. Tapi Syekh Ahmad Yassin ini mampu untuk menenangkan ibunya dengan sepotong ayat itu. Dan yang kedua yang saya boleh saya kongsikan, kualiti ilmu yang ada pada diri Syekh Ahmad Yassin itu yang kita tidak boleh dipertikaikan. Poin kedua ini saya boleh juga sebut kepada adik-adik saya yang telah mengambil result SPM beberapa hari lepas. Maksudnya kualiti ilmu yang ada pada kita ini bukan bermakna kita dapat result yang teruk itu kita ini sudah gagal ataupun mungkin kita ini mempunyai result yang tidak sebaik orang lain itu kita merasakan diri kita telah gagal. Cuba kita pandang kembali, kita tengok kembali, kita singkap ke kembali bagaimana kisah Syekh Ahmad Yassin ini. Walaupun beliau ini lumpuh tetapi dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, dan ketika itu meskipun kesihatan beliau teruk sehingga terpaksa pulang ke Bumi Ghazah kembali, tetapi beliau turut meneruskan kehidupan dengan membaca buku-buku berkenaan dengan politik dan sekaligus dapat menjadi seorang guru dan sehingga diberi kepercayaan untuk menyampaikan khutbah di masjid. Dan inilah kualiti ilmu yang ada pada diri Syekh Ahmad Yassin yang kita rasa boleh kita ambil. Walaupun dalam kelemahan yang kita ada ni sebenarnya ada satu kekuatan yang kita boleh cetuskan sebagai kata apa inspirasi kepada diri kita untuk teruskan kehidupan. Sebab saya boleh kata begini kenapa? Sebab saya pun pernah gagal dalam beberapa segi kehidupan saya dan kita kena move forward dengan apa yang kita ada dan perbaiki kualiti diri kita dengan ilmu. Itulah yang saya boleh rakumkanlah berkenaan dengan soalan. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, bab tu kan betul, bab tu menarik sangat. Sebab saya sendirilah boleh dapat belajar betapa pentingnya ilmu. Sebab dengan ilmu ni walaupun fizikal kita kurang sempurna ataupun sebagainya, tapi dengan ilmulah yang boleh menjamin kehidupan kita. Sebab Syekh Ahmad Yassin ni walaupun dalam keadaan dia cacat, dia menjadi tenaga pengajar pengajar bahasa Arab. Okey, baik, terima kasih. Okey, penonton sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran, kita nak berakhir lah. Saya ada satu soalan lagi kepada panel kita ni, soalan cepu mas orang kata. tapi insyaAllah lepas ni kita akan raikan soalan daripada penonton. Jadi penonton, kita ada hampir 34 viewer sekarang ni. Kalau ada soalan boleh tanyakan di ruangan komen, nak tanya apa, panel single lagi ke, tak boleh lah.
Nak tanya soalan berkaitan lah dengan buku ni. Boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah lepas ni kita dah ada ni satu soalan tadi. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih Salsabila Sharif. Terima kasih Abdul Razak. Mantap. Masya Allah. Bekas panel kita dulu. Suatu ketika dulu. Okey, baik. Okey, Mbak ni soalan orang kata di luar daripada agak lari sedikit daripada topik kita, tapi kita boleh kaitkan juga, iaitu ni pada soalan pada pandangan lah, pada pandangan panel lah. Kita tahu Syekh Mak Yasin ni merupakan tokoh pejuang Islam di Palestin. Kita nak fokus kepada generasi sekarang, pada pandangan panel lah, pada pandangan Bak sendiri, bagaimana cara kita nak didik generasi-generasi sekarang ni supaya mereka ni mengenali, mencintai tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Yassin ni, pada pandangan panel. Silakan. Okay, terima kasih kepada Saudara Syawali. Soalan tadi untuk mewujudkan kecintaan apa kepada kepada inilah kepada tokoh seperti Syekh Ahmad Yassin. Mungkin saya boleh sebut dua perkara lah. Ini saya ambil daripada kisah Syekh Ahmad Yassin juga sebagai inspirasi kepada kita semua kerana kita ni pun dalam slot my book time. Jadi dua perkara juga saya boleh sebut di sini. Yang pertama adalah kena banyakkan membaca lah. Banyakkan membaca. Kenapa saya sebut banyakkan membaca? Kerana dengan membaca kita mampu untuk mengenali sesuatu perkara itu dengan lebih mendalam apabila kita membaca. Sebagai contoh, saya ambil contoh berkenaan dengan buku ini. Seperti yang saya sebut awal tadi, saya mengenali Syekh Ahmad Yassin ini cukup umum. Tapi apabila saya membaca buku ini, saya terjun pada dunia membaca, barulah saya dapat bahawasanya oh, Syekh Ahmad Yassin ini mempunyai perjalanan hidup yang cukup hebat. Bagaimana beliau menubuhkan Hamas dan bagaimana kekuatan yang ada pada Hamas ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam hari ini adalah daripada kehebatan yang ada pada Syekh Ahmad Yassin itu sendiri. Itulah apa kata, perlu membaca. Membaca tak kira lah, kalau ada buku kita baca buku, kalau ada apa, kalau ada e-book ke ataupun ada apa-apa bahan bacaan yang kita rasa boleh baca artikel, kita baca. Dan boleh ke kalau saya share sedikit tentang membaca ni buat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita secara umum lah, untuk mana tahu apabila melihat My Book Time ni dia terasa untuk tersentuh, terinspirasi untuk meneruskan baca. Okay, membaca ni saya bagi kepada dua, iaitu objektif dan matlamat membaca. Objektif membaca ni merakumi perancangan ataupun perbuatan untuk satu tempoh jangka masa pendek, iaitu letakkan objektif kita baca buku ni nak apa sebenarnya daripada buku. Kita kena letak yang pertama, objektif kita tu dalam yang masa pendek. Maksudnya kalau kita baca buku Syekh Ahmad Yassin ni, kita nak tahu apa daripada buku Syekh Ahmad Yassin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah matlamat. Matlamat ini disasarkan untuk tempoh jangka masa yang panjang, iaitu merakumi jangka masa panjang lah. Sebagai contoh, kalau kita ni, kalau macam saya sendiri pada awalnya tidak tahu matlamat baca buku ni sebab apa. Sebab terinspirasi daripada, tapi apabila kita perbetulkan niat, tajdid balik niat ni, kita dapat satu satu kata pendirian untuk baca buku ni supaya aku ni dapat letakkan diri aku ni untuk apa ni, keluarkan diri aku ni daripada apa, dunia yang jahil. Maksudnya kalau kita lihat ramai di luar sana ada masa, sebab saya fikir macam ni, saya fikir ada masa yang yang apa, yang kosong. Contohlah ketika apa, saya sebelum ini cuti SEM, tidur makan, tidur makan. Jadi daripada itulah saya melihat dalam jangka masa panjang, tidur makan ini memberi kesan negatif kepada diri saya, dan saya cari satu input yang boleh memberi manfaat kepada diri, iaitu dengan membaca. Dan inilah matlamat untuk kata disasarkan ataupun dijadikan sebagai tempoh jangka masa panjang. Sebab kata guru-guru kami lah, membaca ini sama sekali tidak rugi, dan orang kata apa menampung ataupun mengeluarkan duit untuk membeli buku ini sama sekali tidak rugi, bahkan dia memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Macam tu. Dan saya boleh sebut objektif membaca untuk sharing lah kepada rakan-rakan kita. Mungkin objektif membaca kita boleh letak ni untuk mendapatkan ilmu dan maklumat, untuk mendapatkan idea secara menyeluruh, untuk mendapatkan
maklumat khusus ataupun menjawab apa-apa soalan daripada orang lain, kita kena membaca. Ataupun untuk mengulang kaji pelajaran pun kita perlu membaca. Jadi di sini yang pertamanya kena banyakkan membaca. Ataupun kalau tak boleh banyakkan membaca, baca je apa buku-buku yang kita rasa terinspirasi, yang kita rasa minat. Okay, yang kedua, jadilah pemuda yang dekat dengan masjid dan majlis ilmu. Inilah apa yang saya rasa perkara yang paling paling apa kata paling dekatlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana apabila kita di masjid, kita hanya meletakkan kebergantungan kita hanya kepada Allah, dan terutama bagi lelaki lah. Dan kalau kita lihat Brigade Izzuddin Al-Qassam sendiri pun, dia menggariskan untuk solat berjumaah di masjid. Dan di sini saya perlu sebut juga, walaupun ada rakan-rakan kita ini yang belajar di peringkat akademik dalam bidang bukan kerja Islam, sebagai contoh engineering, macam kita, moderator, counselling. jadi bukan menjadi masalah untuk kita dekat dengan masjid. Apa orang kata? Mungkin ia menjadi salah satu faktor untuk kita improve diri untuk menjadi lebih baik. Jadi dekatlah, dekatkanlah diri dengan masjid dan majlis ilmu. Dan kalau kalau kita lihat hari ini, mungkin PKP tak boleh pergi masjid. Dan kalau boleh, antara perkara yang saya boleh share adalah dengan saya cuba untuk mendengar kuliah-kuliah di YouTube daripada ustaz-ustaz yang saya minat, contohnya Ustaz Abdul Somad, kuliah-kuliah motivasi sebagai kata apa semangat kepada keutuhan ataupun untuk menjadikan diri ini sahabat kepada apa kata kepada ilmu tu, supaya kita minat kepada ilmu, untuk mendekatkan ilmu. Jadi saya rasa itulah dua perkara yang saya boleh share lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih hebat. Bonus lah, bonus tip kan. Sekali dengan tips untuk membaca. Alhamdulillah. Terima kasih hebat atas perkongsian tips tu. Mungkin ada, mungkin tips tu sangat membantu untuk golongan-golongan seperti saya yang susah sikit nak baca buku ni. Walaupun begitu, sedang mencuba untuk istiqamah baca buku okey, baik. Terima kasih hebat. Okey, so sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab ni, saya teringatlah dekat seorang kawan saya waktu zaman sekolah dulu. Ni mungkin termasuk dalam tips lah. Dia kata dia ni nak sangat kepada ilmu. Dia nak pada ilmu, tapi dia malah membaca. Waktu exam tu dia memang susah sangat nak baca buku. Jadi dia pun cakap, okay, aku ni malah baca buku tapi aku nak ilmu tu. Jadi aku nak buat apa? Jawapan dia adalah kita pergi berbual dengan orang yang membaca. Betul-betul. Kan, contohnya macam sekarang ni, kalau kita tak, saya yakin penonton sekalian ni bukannya malas baca buku, cuma orang kata tak sempat, tak ada masa. So antara jalan pintas untuk dapatkan ilmu yang sama adalah dengan tonton My Book Time ni. Setuju tak? Setuju. So bila kita tonton, kita dapat isi yang sama dengan buku tu. Sekarang kita dah jimat masa kita. Sungguh pun begitu. Kalau kita dapat baca ni, kita dapat jiwa isi buku-buku ni. Okay, baik. Terima kasih. Jadi, kita masuk kepada sesi soal-jawab insyaAllah. Okay, terima kasih ni Salsabila Syarif. Banyak membaca, letakkan objektif dan matlamat, jadikan pemuda yang dekat dengan masjid dan majlis ilmu. Ya, terima kasih ya Salsabila, sudi tulis semula poin. Terima kasih juga ni Filza Huda. Filzah, oh ingat Mira Filzah tadi. Filzah Huda Rizal. Tips membaca. Terima kasih, tolong catatkan poin lah. Mungkin penonton-penonton kita boleh baca nanti okay, baik. Okay, so kita ada satu soalan ni. Kalau penonton ada soalan ni, boleh tanya. InsyaAllah, kita cuba sebaik mungkin. Tadi saya dah nampak kejap soalan daripada ni, daripada Syarah Syamimi. Soalan dia, dalam buku ni ada menceritakan sisi didikan ibu bapa kepada Syekh Ahmad Yassin. So dalam buku ni ada cerita tak sisi dari sudut didikan ibu bapa kepada Syekh Ahmad Yassin? Sebagaimana kita tahu, Syekh Ahmad Yassin ni ayah dia meninggal sewaktu dia umur 5 tahun, sewaktu dia kecil lagi. So mungkin ada sisi didikan oleh seorang ibu kepada Syekh Ahmad Yassin. Silakan, Pak.
Okay, terima kasih saudara moderator. Okay, sisi didikan seorang ibu lah kerana Syahmat Yassin telah kehilangan ayahnya yang syahid dalam perjuangan. Jadi sisi didikan ini mungkin boleh saya ambil satu kisah tentang bagaimana pada awalnya Syahmat Yassin ini mengatakan kepada ibunya untuk melanjutkan pelajaran ke bumi Mesir. Ketika itu dalam keadaan beliau lumpuh dan berkerusi roda, dan ketika itu hal yang cukup menarik yang mana ibunya iaitu Sa'adah ini mengatakan bahawa takkan diriku untuk menghalang, takkan diriku mampu untuk menghalang apa yang kamu mahukan. Kerana ketika itu Syekh Ahmad Yassin mempunyai matlamat yang jelas. Kerana beliau Syekh Ahmad Yassin mengatakan bahawa hatinya cukup dekat dengan Universiti Al-Azhar ketika itu. Dan ibu kepada Syekh Ahmad Yassin ini cukup-cukup memberi support yang baik kepada Syekh Ahmad Yassin. Bukan orang kata, oh tak payahlah pergi belajar ke sana. Bukan macam tu. Maksudnya itulah sisi didikan yang cukup baik yang kita boleh lihat. Dan yang kedua, apabila Syekh Ahmad Yassin ini telah putus asa apabila dikecam ataupun dikritik hebat oleh kata apa sebahagian daripada ibu bapa kepada kanak-kanak ketika beliau menjadi seorang guru. Dan ketika itu Syekh Ahmad Yassin hampir putus asa sehingga mengatakan kepada ibunya yang beliau sudah hilang harapan untuk menjadi seorang guru ataupun mungkin tidak diterima lagi untuk menjadi seorang guru. Tetapi ketika itu ibunya memberi saranan dan semangat yang cukup hebat yang menjadikan yang membentuk peribadi Syekh Ahmad Yassin. Dan inilah saya rasa kesan didikan ibu juga memberikan kesan yang cukup hebat dalam di Syekh Ahmad Yassin itu sendiri. Saya rasa menjawablah. InsyaAllah, insyaAllah menjawab. Okay, terima kasih, Pak. Kita ada satu lagi soalan ni. Saya rasa ni mungkin admin kot tapi dia terlupa switch account. So dia keluar melalui page moment buku admin yang lain ni kot. Okay. Apa pandangan panel berkenaan deduksi Syekh Ahmad Yassin berkenaan Israel akan hancur pada penghujung tahun-tahun 2027 hingga 2030? Pandangan lah, dia tanya soalan pandangan. Okay, agak tinggi soalan ni. Okay, saya pernah melihat saya pernah terbaca satu buku yang menceritakan tentang Palestin dan itu 2027. Ada yang lebih awal lagi yang menyatakan iaitu kata silap saya mantan menteri luar Amerika US telah menyatakan Israel ini akan hapus sekitar 2022 2023 macam tu. Dan sisi ini saya tidak ambil mudah. Saya cuba lagi membaca dengan antaranya buku-buku yang saya baca ini berkisahkan tentang geopolitik iaitu politik antarabangsa. Cuba habiskan sepanjang cuti sembilan untuk mengetahui dengan lebih lanjut kenapa mantan menteri luar US Amerika Syarikat itu menyatakan sedemikian. Tapi saya tidak ada jawapan yang khusus ketika itu. Cuma saya boleh sebut ketika ini mungkin ada kemungkinan berlaku sesuatu kepada negara Israel. Dan kita lihat hari ini pun Israel sedang kata apa daripada siri serangan yang dilakukan beberapa minggu lepas dalam bulan Ramadan dan awal Syawal ketika itu banyak penentangan penentangan di pihak pembangkang di Israel itu sendiri dan menampakkan ada sisi buruk lah di bawah kepimpinan Perdana Menteri Israel ketika itu. Dan dan minggu lepas rasanya dikhabarkan pilihan raya Israel apa apa nama saya lihat hashtag di Twitter cukup-cukuplah nama insan tu sehingga kan jatuh dan naik gabungan parti politik pembangkang untuk menjadi kerajaan Israel. Dan mungkinlah wallahu alam, secara umumnya saya tidak pasti untuk menjangka kan, tapi ada kemungkinan sebab ada mulut yang bersuara ataupun ada pokok yang bergoyang ataupun ada angin yang membawa sehingga pokok itu bergoyang macam tu. Itulah. Okey, baik-baik. Terima kasih. Dia satu pandangan yang menarik untuk kita
baca lebih banyak lagi buku. Okay, baik. So kalau penonton ada soalan, boleh tanya soalan lagi, kita buka lagi. Sementara itu, daripada chairman kita, banyak ya chairman kita ni, kematian Syekh Ahmad Yassin digantikan oleh Dr. Abdul Aziz Arantisi, pemimpin karismatik yang berbeza karakter dengan Syekh Ahmad Yassin, tetapi istiqamah menjunjung dasar dan visi Hamas yang sama. Seorang doktor perubatan yang menjadi siulan yang diwallpaperkan oleh anak-anak muda. Akhirnya dibunuh oleh Zionis sama seperti Syekh Ahmad Yassin, iaitu dibedil oleh Apache. So selepas daripada Syekh Ahmad Yassin meninggal dunia, Hamas dipimpin oleh Dr. Abdul Aziz Arantisi, iaitu orang yang sama yang bersama dengan Syekh Ahmad Yassin yang mengasaskan Hamas yang berada sekali. Okey, baik, satu info yang menarik eh. Terima kasih. Okey, kalau penonton tidak ada soalan, saya tengok sini tak ada dah soalan, mungkin kita boleh tamatkan sesi soal jawab. Sebab kita pun dah bersiaran hampir 1 jam 18 minit dah, dah hampir 1 jam setengah dah. Mungkin akhirlah, akhir kata daripada panel kita, sama ada nasihat ke ataupun saranan ke ataupun kesimpulan ataupun apa-apalah yang nak disampaikan oleh panel berkenaan dengan sesi My Book Time kita pada kali ini, iaitu kita kupas buku Syekh Ahmad Yassin Peristiwa Hamas. Mungkin boleh bagi kesimpulanlah sedikit ataupun okay. Saranan nasihat sebagainya. Silakan. Okay, sedikitlah kesimpulan. Saya buat poin juga tiga perkara. Tiga perkara juga. Yang pertama, saya kesimpulan ini saya ingin lontarkan persoalan kepada kita semua, anak muda, majoriti yang menonton ini mungkin anak muda, mahasiswa dan rakan-rakan, sahabat-sahabat semua. Saya ingin lontarkan tiga persoalan kepada kita. Yang pertama, di manakah diri kita? Di manakah diri kita sekarang? Di manakah komposisi kita dalam masyarakat? Apakah manfaat kita kepada masyarakat dan apa yang kita sumbangkan kepada negara kita dan apa yang kita telah perjuangkan dalam agama kita? Itu yang pertama saya sebut. Yang kedua, persoalan yang saya ingin letak di sini adalah wujud jurang antara pembaca buku dan masyarakat kita hari ini. Apabila sentimen-sentimen, jika kita lihatlah, oh dia ni baca buku, macam hebatlah. Padahal orang yang baca buku ini nampak je eksklusif ataupun inklusif, tapi sebenarnya kita ni sama saja, tidak ada apa-apa kelebihan pun. Dan jurang ini hendaklah dipisahkan, sehinggakan ada satu kata-kata yang menyebut seumpamanya kita ini tidak mahu untuk kotorkan buku-buku kita ini dengan masalah yang masalah-masalah sosial yang berlaku di negara kita sebagai contoh. Dan pesan yang saya timbulkan juga kepada kita semua, wujud jurang kepada pembaca buku ini, bagaimana reaction kita? Adakah kita ini pembaca buku ikut pribadi kita ke, ikut proses pendidikan kita, ataupun kita membaca buku ini ikut masalah yang berlaku ke? Sebagai contoh, apabila berlaku Palestin, kita baca Palestin. Apabila kita ingin mendahului ilmu agama, kita baca tentang agama. Maka kita kena letakkan benda itu pada tahap yang sepatutnya, dan kita tidak mahu wujud jurang antara pembaca buku dan masyarakat ini. Sebab kita tahu di luar sana banyak masalah-masalah sosial yang pembaca buku ini hanya membaca dalam bilik saja, yang membaca dalam bilik saja, sekadar baca-baca-baca tutup, sedangkan apa yang dibaca itu berlaku di luar sana, tapi sekadar itu menyorokkan diri dalam bilik saja. Itu kedua. Yang ketiga adalah golongan pembaca buku ini sama sekali tidak boleh dipusahkan oleh golongan intelek, iaitu golongan berpendidikan lah. Dan kita juga perlu menjadi penyambung kepada golongan berpendidikan ini dengan mereka ataupun masyarakat yang biasa. Sebagai contoh, sebarkan pengetahuan dalam masyarakat ini, apa yang intelek cakap, apa yang orang berpendidikan cakap, kita ini pembaca buku ini sampaikan kepada masyarakat umum, supaya apa yang disampaikan itu tidak lari ataupun tidak bertentangan. Sebab kita lihat hari ini juga cabaran yang cukup besar kepada media sosial hari ini, era globalisasi ini, apabila serangan-serangan demi serangan di media sosial, sehinggakan hashtag di Twitter mampu untuk kata menjahanamkan sistem Israel, ataupun serangan perang cyber yang berlaku hari ini cukup-cukup besar. Jadi kita ini, para pembaca buku ini, kita dapat maklumat yang tepat, jangan jadi mereka yang sekadar hanyut
baca itu terus percaya, tapi ambil dahulu untuk meneliti dan menjadi apa kata golongan yang berinteraksi dengan masyarakat. Saya rasa itulah tiga perkara yang boleh saya simpulkan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak panel kita, saudara Badrul Hisham, atas perkongsianlah sepanjang ini. Tidak lupa juga kepada semua penonton, viewer yang sedang menonton sekarang ini. Okey, untuk maklumanlah, sesi My Book Time kita ni pada bulan Jun ni khusus kita daripada Momen Buku. Bawakan buku-buku yang berkisarkan tentang isu semasa yang berlaku sekarang ni, iaitu isu Palestin dan juga Israel dan sebagainya. Jadi anda semua yang sedang menonton ni, kalau nak tahu lebih banyak lagi, teruskan bersama dengan Momen Buku, sebab minggu depan kita ada satu kupasan buku yang sangat menarik, iaitu buku Normalisasi Israel. Kalau tak silap saya lah, pada 19 Jun nanti, hari Sabtu minggu depan, buku Normalisasi Israel karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okay, so minggu depan kita, hari ni kita bercakap tentang Syekh Ahmad Yassin, minggu depan kita bercakap pula tentang Israel pula, Normalisasi Israel. Okay, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita, Bad, dan juga semua penonton yang bersama kita daripada awal sehingga sekarang, yang komen, yang tag kawan-kawan, yang share, yang tulis balik poin-poin daripada perkongsian panel. InsyaAllah poin-poin nanti kita akan jadikan poster pula, kita buat poster untuk rujukan orang ramai pula nanti, insyaAllah. Jadi rasanya sekadar itu saja. Terima kasih sekali lagi, Bad. Saya Syuari Muhammad, mohon maaf atas kalau ada berlaku salah silap dan sebagainya. Terima kasih dan saya jemput kembali, kita kembali kepada host kita, saudari Syarah Syamimi. Wallahu a'lam.